Jadi ini di belakang saya ini apa nih? Corong tempat keluarnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu. Besok puasa, tapi kami sempatkan untuk jalan-jalan sebentar ke Yokohama. Nah, di sana ada beberapa tempat menarik ya. Saya mau buat vlog untuk tempat-tempat menarik di Yokohama. Oke, sekian terus, ciao. Oke, di dalam stasiun. Ini ada orang lagi bermasalah dengan polisi. Nunggu ya, nunggu kereta api. Oke, guys, saya sudah sampai di stasiun Sakuragi-cho. Oke, kita keluar dulu. Oke, sekarang menuju ke tempatnya ya, tempat kafenya. Sip. Ini kita sudah sampai di Minato Mirai Station. Ini menuju ke Landmark Tower. Ini jalan. Ini gate-nya menuju ke Landmark Tower. Mau tahu Landmark Tower seperti apa? Ini dia. Gedung tertinggi di Jepang, di Yokohama. Tinggi, guys. Ini seperti ini nih, di dalam Landmark Tower ada event-event banyak ya. Ini ada acara apa itu? Jadi kita ini mau ke Korokoro Event ya. Korokoro Event. Mau ngajak ke Lego Park. Gak tahu ini gimana. Ini ada event, ini ada event Lego Park ya. Kita sebenarnya nggak ke situ. Walaupun sih kan cuma lihat-lihat aja. Oke, lanjut. Saya selalu suka ya di sini. Lihat nih, momen-momennya. Wow, banyak. Banyak orang. Sorry, karena ini sih, nih, kanke nai deshou. Lihat nih di belakang saya Landmark Tower. Sini luas. Luas banget. Tamannya luas ya. Semua pada main-main di sini. Landmark Tower belakang. Lihat nih, ini Landmark Tower dari belakang ya. Jarang-jarang ada orang tahu lokasi di sini. Itu di situ tuh museum. Nah, di sebelah kiri ini pusat perbelanjaan. Nah, ini dia. Jadi di sini Mitsubishi Minato Mirai gedung. Di sini ada beberapa event ya. Kita masuk. Wah, seperti ini di dalam nih. Harus beli tiket. Jadi masuk harus beli tiket ke. Nah, ini contohnya.
ini adult dewasa satu orang 500, ini 2000. Oke. Masuk entar entar. Kata ne. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今度は申し訳ないけれどこちらです。ありがとうございました。はい、では再入館できますのでなくさずお待ちください。はい、ありがとうございます。おお、ここにはだ。だロケット。 Pintu masuk kita disambut dengan stand Urawa Reds ya. Urawa FC ini salah satu klub sepak bola di Jepang ya. Berada di Saitama. Ketika mereka menang kompetisi di bola-bolanya. Sepertinya misi-misi ini ya, misi-misi ternyata apa di sponsor utama ya. Oke, kita lanjut. Mitsubishi ini berperan di proyek, berbagai proyek luar angkasa. Lihat nih. Nah, sini story-nya ya. Mereka juga ikut membuat kapal perang, pesawat, kapal laut. Nah, ini kapal pesiar. Banyak. Oh, ini menarik, ada roket nih. Ini market sebuah pabrik. Oh, ini ada kereta api juga mereka buat. Wow, tank juga. Bisa kara. Selanjutnya, ini teknikal bagaimana peluncuran roket ya. Ini roketnya. Made in Japan, Mitsubishi. Wow, ini dia roketnya. Bayangkan segede apa. Menarik ini, ada baju astronot, jadi kita bisa ambil foto. Jadi ini di belakang saya ini apa nih? Corong tempat keluarnya ya. Pendorong roket. Nah, ini di sini. Ini market roketnya. Ini juga ada. Nah, seperti ini, engine roket. Engine-nya itu jadi pendorong ya. Kita lihat. Ya. Ini bagaimana story mereka membuat. Oke, di lantai 2 ini ada event Kuro-Kuro. Kuro-Kuro. Kita lihat di mana. Ah, itu dia. Oke guys, saya sampai di stand reaktor nuklir ya, pembangkit nuklir, ini dia. Ini marketnya, seperti ini, reaktor di dalamnya. Oke, kita lihat. Ini ada panel untuk kita tekan, dia akan menjelaskan. Tidak ditekan ya, sekarang ini lagi di pressure. Pressure, nah, itu yang lagi klik itu lampu. Seperti ini ya reaktor nuklir. Jadi teman-teman yang lihat itu di foto-foto atau di TV atau di video apa gitu seperti ini reaktor nuklirnya. Jadi apa enggak? Nanti ego. Coba mati saya sudah sana sekarang. Master kita semua mau dikirim saya. Kekuatannya itu bisa lihat di sini 1650 MW ya pembangkit listrik. Ini inovasi dari Mitsubishi ya. Tipe Mitsubishi pressure reactor 600 MW. Nuclear power generation. Okay. Gempa dan tsunami tahun 2011 itu menjadi Fukushima ya, terjadi kecelakaan kebocoran reaktor nuklir. Dari hal itu banyak warga Jepang yang menolak karena dilaporkan akan risiko bahaya kebocoran itu. Oke.
kalian bisa lihat ada orang yang seperti ini sekarang. Jadi ada kepulangnya. Seperti ini teman-teman, kita lihat dari jauh lagi. Nah seperti ini. Oke, ini reaktor nuklir. Kita lanjut ke stand berikutnya ya. Lanjut. Oh, ini ada panelnya. Try me out. Kita try ya. Oke, kita start. Satu. Mekanisme. Seperti ini mekanisme, ada panel penjelasannya. Dua. Satu sudah dua. Ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi dasar uranium. What is uranium? Sebelumnya uranium depolisir generator. Bahan bakarnya uranium. Penambangan deh. Ada screen besar ya. Wallpaper. Jadi gofu. Jadi yang ada ngambil gambar-gambar nanti. Oke, saya mau tes juga gambarnya. Ayo kita tes. Keluar enggak gambarnya di wallpaper. Oke. Okay. Oh, berarti yang tadi ini saya buat. Starter. Dari start. Ichiban kara start semua. Berarti kita harus melihat semuanya. Kita lanjut. Lanjut, guys. Penjelasan. 3. Jadi sebagai daya tarik itu apa nih? Ada fitur mengambil gambar melalui kamera ini. Nanti akan keluar di sana, di layar gede sana. Ayo kita tes lagi. Gedung ini betul-betul apa ya? Scientist ya? Checkpoint. Oke, gambar. Oke, saya ambil gambar. UMA will be displayed on larger scale the back before ended this weekend. Ini gambarnya. Apa akan keluar? Kita lihat nanti ya. Ayo kita tunggu di sana. Tunggu di sana. Ayo. Kita lihat nih. Di sini ya. Apakah akan keluar di big screen nih? Apakah akan keluar? Ayo kita tunggu sama-sama. Sudah keluar. Ini gambar saya. Ini gambar Kaoru-chang. Sudah keluar. Gambar kami di sini. Ini gambar. Belum pindah-pindah. Asli ya. Oh, mana dia? Kaoru-chang mana? Keluar.